Halo semuanya, di sini DJ MC aka DJ Martin Kelter aka Martinus. Oke guys, langsung aja skuy. Oke teman-teman, kali ini seperti judul di thumbnailnya, kita akan ngelayap jalan-jalan exploring kota Palembang yang indah banget teman-teman. Kenapa aku buat video ini teman-teman? Karena kemarin nyodrek-nyodrek, oleng-olengin, bermain-main pakai mainan miniatur mobil truk oleng bus simulator Indonesia ini, aku melihat ternyata kota Palembang itu begitu indah dan mempesona teman-teman. Kali ini kita akan keliling ngelayap pakai truk doa bunda teman-teman. Nah ini dalamnya guys, modnya luar biasa ya, tuh ada tulisannya Bismillah. Ini pintunya saya buka teman-teman. Oke kita lihat tampilan luarnya guys, ini imut banget. Kenapa saya pilih truk yang jenis doa bunda? Karena doa bunda atau doa ibu saya itu manjur, dan saya percaya doa mama itu luar biasa punya kekuatan guys. Oke, sehingga membuat kita seperti saat ini. Amin, amin. Oke teman-teman, kita langsung aja ngeloyor guys. Kita akan nyodrek mengeksplor, melihat keindahan kota Palembang teman-teman. Kali ini saya nggak narik ya guys, tapi hanya exploring atau free driving. Oke, sambil kita lihat betapa bagus sekali ini guys, walaupun truknya ini ya, koreksi saya ya teman-teman, ini jenis umplung atau canter guys. Saya baru-baru main permainan bus simulator Indonesia, masih rada-rada dan masih on banget guys. Ini umplung atau canter ya guys, koreksi saya. Tapi yang jelas aku suka bentuknya dan warnanya merah imut-imut dan bisa muat banyak. Terus kemarin aku coba main di oleng-olengin, keren banget, bisa oleng sangat ekstrim guys. Oke kita tunggu dulu sebelum menyeberang, kita tengok kanan tengok kiri, lihat keindahan nih guys. Ada ini rel kereta api atau MRT ya guys, atau apa teman-teman. Yang jelas saya belum pernah ke lokasi aslinya, baru di Bali aja guys, sama di beberapa di Pulau Jawa. Sama di Jerman sih pernah guys, malah terlalu jauh guys. Oke kita masuk ke dalam kabin, kita jalan-jalan guys. Lihat itu monorel apa ya guys ya. Aduh, otak saya tinggal sedikit ini, jadi koreksi saya kalau saya banyak salah guys. Eiks. Karena kebanyakan oleng jadi otaknya tinggal sedikit. Aduh, apaan coba. Oke kali ini kita tidak akan oleng-olengin, biar tampilannya enak guys. Oke kita sudah di zoom out guys, zoom out. Melihat panorama kota Palembang. Wow, bagus ya teman-teman. Nice. Kota yang besar menurut saya teman-teman. Kalau ada subscriber dari Palembang, salam ya dari Pulau Bali. Oke teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, borsis. Seperti biasa ritualnya, kita akan ceritanya beli bensin dulu biar bisa keliling. Yes. Lihat guys, aku sudah lumayan ahli nih menjadi sopir truk oleng guys. Kalau pakai supir menjadi supir bis, aku masih rada-rada super sangat amatir guys. Ini 2 bulan ini aku intens bermain permainan ini teman-teman, mainan truk oleng miniatur ala game bus simulator Indonesia yang gagah banget teman-teman. Oke kita lanjut skuy. Ini di kabinnya tampilan GPS-nya cukup besar teman-teman, jadi aku bisa lihat ini mata saya mulai rada plus karena usia saya sudah memasuki 40 guys, jadi rada-rada kabur rabu dekat guys. Oke kita ikutin peta teman-teman, melihat wow, aku berhasil nyempil guys, nyempil di antara dua mobil tadi, melihat keindahan kota Palembang guys. Oke kita zoom out yang jauh banget guys. Wow, bagus banget teman-teman. Itu ada jembatan menuju jembatan Ampera teman-teman, tapi kemarin saya sudah sering lewat sini. Kita akan lewat ya. Aduh, kita akan lewat jalur-jalur lain teman-teman, mencoba exploring kota Palembang yang belum pernah saya explore ke jalan sebelah sini guys. Kita coba keluar map ya, tapi mapnya langsung auto follow di GPS nya tuh, langsung nongol warna biru yang artinya itu adalah rute jalannya kita teman-teman. Oke kita ikutin saja, tapi saya akan pilih belok kanan guys. Mencoba jalan tikus ini ceritanya. Per hari ini, per video ini saya upload
ada 136 subscriber baru di channel saya guys, di channel yang kayak nasi padang nih guys, ruang makan nasi padang banyak macamnya. Saya ucapkan selamat datang ya, dan terima kasih sudah menyumbangkan subscribe-nya. Dan totalnya 3136 guys. Saya enggak nyangka akan lumayan membengkak sekali buat saya guys. Ini aku melihat ada lokasi bagus teman-teman, aku coba untuk masuk ke lapangan yang ini teman-teman. Oke, kita pindah angle kameranya. Itu ada maskot kota apa ya, kita coba deketin guys, tapi kayaknya kita nggak bisa masuk pakai mobil ya guys. Jeder ya, nggak muat guys. Oke, kita keluarin Pak Yanto nih guys, sopir saya Pak Yanto namanya, yang hobinya TikTok. Kita coba explore ya, melihat ini lokasi apaan guys. Oke, ganti kamera dulu. Itu tulisannya apa teman-teman? Itu ada monumen bagus banget, dan langitnya cerah banget teman-teman. Ini tulisannya Monpera. Monpera itu apa ya, saya nggak tahu. Yang jelas ini bagus banget, ini pasti tempat monumen bersejarah guys. Buat kalian yang tahu koreksi saya ya, masukkan di tulisan di kolom, bukan kolom jembatan, kolom komentar. Salam dari Bali, yang dari Palembang, semoga semua sehat dan lancar rezeki. Oke, kita lihat apa lagi nih guys. Ini kayak ada gading besar sekali guys. Wow, ini kalau ada gading sebesar ini teman-teman, berarti itu makhluknya besar banget guys, sebesar rezeki kalian ya kan, amin guys. Wah, saya mau lihat monumennya, ternyata udah ada garis polis lain, garis pembatas teman-teman. Saya coba lompatin, apakah bisa meludus? Nggak bisa guys. Wow, nggak bisa lompat. Oke, ora popo, kita langsung aja shoot. Wes, teleport guys, langsung masuk ke mobil. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman, mengeksplor kota Palembang. Tuh jembatan Amperanya udah kelihatan, dan monorailnya kelihatan, ada keretanya juga lagi jalan. Kita bersihkan panelnya guys, biar enak dilihatnya, nggak penuh tombol-tombol kayak robot Iron Man. Oke, kita lanjut skuy. Ini loh guys, ada monumen kotanya nih, bagus banget teman-teman. Ini yang bikin tuh detail banget ya, luar biasa Maleo. Hampir setiap hari saya main permainan ini guys. Saya rindu suatu saat bisa benar-benar keliling Indonesia ya. Pengen banget punya satu truk guys, mungkin dari hasil gaji YouTube ya. Tak tabung-tabungin teman-teman. Maaf ya teman-teman, di sini di rumah saya tetangganya tuh banyak semua pelihara guguk guys, jadi rame banget. Saya coba pindah lokasi lain teman-teman, biar nggak terlalu berisik. Kalau satu guguk maka semuanya akan choir guys. Aduh, apaan coba. Oke, saya masuk ke kamar saja guys. Tuh guys, monumennya luar biasa teman-teman. Wow. Oke, kita coba jalan ini guys, jalan sebelah sini. Apa saja yang bisa kita jumpai guys, selain jembatan Ampera yang sudah sering saya jelajahi. Oke, kita lanjut menuju jalan yang lurus. Cuaca masih cerah, tidak turun hujan dan tidak turun kabut. Dan luar biasa sekali di permainan ini juga ada simulasi kabutnya guys, dan efek hujannya juga wow, mirip banget sama ETS 2 ya guys. Itu kayak bangunan apa ya, kayak bangunan raja atau bangunan masjid guys. Bagus banget, indah banget guys. Ini kalau saya link ke TV layar lebar di rumah, wow, itu gambarnya kayak saya bener-beneran jalan-jalan rasanya teman-teman. Oke, kita langsung aja guys menuju jembatan Ampera yang cantik banget kayak di San Francisco ya guys, katakan yes. Tuh, kita zoom out guys, kita lihat jembatannya dari atas drone ceritanya. Wow, ini kalau kita syuting kayak begini wajib pakai drone ya guys, atau helikopter. Lihat tuh teman-teman, pantulan langitnya ada juga jembatannya, detailnya guys. Tuh ada mulai nampak tulisan Ampera.
Oke, saya janji tidak akan oleng-olengin truknya. Ini nampak oleng-oleng karena muatannya banyak banget, guys. Pas dah. Doa bunda ini, guys, terdoa bunda. Bunda itu kan bebannya banyak ya, anaknya banyak gitu, nanggung ngurusin keluarga ya. Truk ini kecil tapi kuat gitu, guys. Awas Pak Polisi. Oke, kita pakai kamera depan, guys. Aku lumayan jago nih kalau nyopirin pakai truk. Terus yang di grafik yang kalian sekarang lihat ini aku pakai HP sumbangan, guys, yang RAM-nya gede dan bagus banget kalau ngerekam lagi aku nge-gaming, tampilannya wow. Hanya panas banget, cepet sekali panas. Sampai jempol aku melepuh nih kalau main pakai ini. Cuma ya demi kalian, guys. Aku rela kayak mengandung radiasi tubuhku, guys. Asik, mengandung setrum. Apa coba? Ya iya, guys. Yang penting terhibur semuanya ya, guys. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan menjumpai apa lagi ya kira-kira di depan ini? Ini kayak bundaran HI di Jakarta ya, guys. Hanya nggak terlalu rame. Kalau nggak terlalu rame, luar biasa, guys, aslinya. Aku nanti mau lihat di YouTube ah, bagaimana kota Palembang aslinya, guys. Wow, aku melihat di depan teman-teman, nampak apa itu, guys? Nampak seperti bangunan raja. Oke, bismillah, kita akan melaju ke depan teman-teman melihat. Wow, apa tulisannya itu teman-teman? Oke, kita ganti kamera dulu. Itu tulisannya kayaknya kita keluar Gelora Sriwijaya. Wow, ini tempat sepak bola, guys. Lapangan bola yang keren itu teman-teman. Wow guys, lihat tuh guys detailnya teman-teman, luar biasa, 1000000% nih guys. Oke, kita akan coba exploring mendekat atau mungkin kita bisa masuk ya, guys. Karena saya juga belum pernah masuk ke Gelora Sriwijaya, guys. Kebiasaan teman-teman, sorry. Kebiasaan auto oleng nih tangan kiri saya. Oke, kita akan parkirkan mobilnya di tempat parkir yang rapi, guys. Kita akan ajak Pak Yanto keluar mencari pintu masuk menuju Gelora yang keren ini, teman-teman. Kita ganti kamera dulu. Kita bersihin panelnya. Wow, guys, lihat itu teman-teman. Wow. Saya menuju ke sini dulu, guys. Mau lihat dari jauh maksudnya. Wow, teman-teman, lihatlah. Semegah itu, guys. Itu berserta truk saya. Truk doa bunda, guys, lihat. Wow. Geloranya keren banget, teman-teman. Oke, ini Pak Yanto, kita zoom out dulu. Coba kita exploring mencari jalan masuk ya, guys. Saya pengen sekali. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu caranya ya masuk ke situ, mungkin pakai mod yang bisa terbang itu, katanya mobilnya ada, guys. Cuma aku nggak tahu. Mesti obok-obok di internet. Tapi oke lah, kita explore dulu pakai truk doa bunda nih, guys. Doa bunda buat kalian semua, semoga harapan dan impian dan cita-citanya yang mulia moga wujud. Oke teman-teman, aku melihat pintu masuk ini, aku coba masuk ya. Oh, tidak bisa, guys, padahal itu nggak ada pembatasnya. Coba kita keluarin Pak Yanto teman-teman, kita coba lompatin. Wow, oh, hello anybody home. Wow, padahal tinggal nyabrang, guys, nggak bisa masuk. Ternyata ada portal yang nggak kelihatan, nggak bisa masuk teman-teman. Oke, kita balik lagi ke truk kita teman-teman. Kita coba telusuri sisi yang lain, guys. Siapa tahu kita bisa masuk, bisa main bola gitu, keliling lapangan lah minimal satu kali lari-lari sama Pak Yanto biar sehat ya, guys. Oke, kita ngatret dulu teman-teman. Wow, lihat tuh guys, awas Pak Yanto ada angkot. Kali ini kita enggak barbar ya, kita santuy. Tuh teman-teman, aku semua udah kelihatan lapangan bolanya. Wow, ini buat konser reggae bagus nih, guys. Udah kelihatan tuh. Coba lewat sini. Oh,
Wow, ada bug, mungkin di sini bisa masuk guys. Kita coba guys, pas sama Pak Yanto, ayo lompat masuk. Dan gol, gol, gol. Wah, tidak bisa juga teman-teman. Waduh. Oh, padahal sudah kelihatan di depan hidung saya guys. Aduh. Oke, balik lagi Pak Yanto. Kita coba lagi exploring guys dari sisi sudut yang lain. Siapa tahu ya. Siapa tahu ada tempat masuknya guys. Oh, lihat tuh teman-teman, Gelora Sriwijaya. Sriwijaya itu adalah raja ya guys, dulu ya guys. Saya sejarahnya juga gak terlalu bagus. Yang saya masih ingat tuh adalah saya lahir di Indonesia. Aduh. Ya karena dulu aku sekolahnya gak tamat guys, aku harus hidup di jalan. Aku coba pintu ini ternyata juga gak bisa masuk guys. Hidup di jalan dan jalanan itu bagaikan ibu saya yang melatih saya untuk bertahan sampai sekarang. Asik, keras tapi wow. Wow, sisi ini ternyata juga gak bisa masuk teman-teman. Oke, kita coba exploring lagi guys. Kalau lagi sekali gak bisa ya udah, kita cari tempat spot lain. Yang jelas Kota Palembang luar biasa. Oke, kita zoom out. Kita masih melihat stadiumnya nih guys. Wow, ini masih ada lagi satu teman-teman pintunya nih. Oke, kayaknya ini pintu terakhir guys, pintu samping. Saya sudah melihat ada gawangnya teman-teman. Wah, sama juga nggak bisa masuk. Oke Pak Yanto, kita coba turun. Itu nggak usah ya guys, itu kayaknya sama aja sih. Yah, tetap nggak bisa. Aku coba ngatret dan kira-kira mencoba menjebol gawang yang tidak nampak, ternyata tetap tidak bisa guys. Oke, okay, it's okay, it's okay. Wow teman-teman, sepertinya sudah mau akan 18 menit. Kita udahi dulu ya, nanti aku bikin video lagi exploring ngelayap secara sopan santun pakai truk atau pakai bis. Mungkin nextnya aku mau coba pakai bis ya guys. Nah ini truk doa bundanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang belum subscribe santai aja. Saya doain kalian semua sehat, lancar rezeki, enteng jodoh, dan terima kasih sudah menonton. Salam DJMC, I'm out. Thanks for watching.